Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Kedai Dimas. Dan hari ini tanggal 27 Agustus 2024, aku mau update perkembangan dari butterfly koi fish impornya ini teman-teman ya. Nih, makin cantik-cantik, makin lama makin tua, ini makin panjang dan makin bagus ekornya guys. Jadi aku update terus untuk perkembangannya biar kalian tahu perbedaan antara dulu pas belum glowing sampai saat ini udah panjang-panjang ekornya, dan ini nantinya bakalan makin panjang-panjang lagi guys. Kita kasih makan ini, kita kasih makan ukuran 5 mm ya. Tuh. Lahap-lahap guys. Kasih yang ini. Untuk bibitnya ini juga ready ya teman-teman ya. Untuk bibitnya ready, bibit lokal juga ready, nanti akan aku sepilkan. Nah ini untuk bibitnya yang size kecil-kecil ya. Tuh. Ini juga udah makin besar ya. Sebagian ada yang masih 10 cm, sebagian lagi ada yang sudah tembus di 14 cm. Ini kita sedia heater, jaga-jaga kalau misal malam dingin banget kita nyalain, karena ini masih baby ya, masih kecil. Jadi rentan. Ini kita sedia heater aja biar ikannya nggak kedinginan guys. Oke, aku sepilkan untuk bibit ikan koi lokal. Ini juga ready ya. Tuh, wih, cantik-cantik guys. Kelihatan jelas ya. Tuh, ada yang warna putih, ada yang warna gold. Tuh ya, cantik-cantik. Ini ada 150 ekor dan di tank yang ini juga. Nah, di sini ini juga ada 150 ekor. Jadi total yang ready di kedai koi ada 300 ekor untuk bibitnya. Oh ya. Cantik-cantik. Untuk video jelasnya, video detail dari bibitan ini bisa kalian cek di akun Instagram Kedai Koi Fish atau di akun TikTok Kedai Koi Fish ya. Nanti ada video lebih detailnya guys. Oke, sampai jumpa di video updatean berikutnya ya. Nih, ini detail dari butterfly koi fishnya tuh. Ekornya udah makin panjang guys. Ekornya udah makin panjang ya. Beda sama awal aku videoin, awal aku buat konten butterfly ini ya. Jadi udah makin panjang dan kelihatan itu di bagian ujung-ujungnya ini masih tumbuh ekor baru. Jadi yang warna lebih transparan, yang warnanya lebih tipis ini ya. Nah, kelihatan ini adalah ekor baru yang mau tumbuh tuh ya. Jadi nanti dia bakal memanjang. Oh. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Mantap.